Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dunia maya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar mengaji dengan menggunakan metode An-Nahdliyah di jilid 5 yang insya Allah kita akan membahas bersama-sama dan belajar bersama-sama di halaman 25 sampai dengan halaman terakhir. Sebelum kita masuk ke halaman 25, perlu diketahui bahwasanya pada halaman ini dan seterusnya nanti akan membahas yang namanya hukum mim mati. Kalau kemarin kita membahas hukum hukum nun mati atau nun sakinah atau nun sukun itu sama saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya hukum mim mati atau mim sukun sama saja. Yakni apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya ada 28, maka mempunyai tiga hukum. Yang pertama adalah idghamimi. Ada yang mengatakan idgham mutamatsilain, ada yang mengatakan idgham shaghir, itu sama saja. Tapi pada kesempatan ini kita sepakati namanya adalah idghamimi. Yang kedua adalah ikhfa syafawi dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Idghamimi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim bertemu dengan huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Hukum bacanya adalah idghamimi, dibaca dua ketukan. Cara bacanya adalah dileburkan dengan suara dengung ke huruf mim tersebut. Terus yang kedua adalah ikhfa syafawi, yakni dibaca samar-samar apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, dibaca dua ketukan. Dan yang terakhir adalah idhar syafawi yang hurufnya jumlahnya ada 26, yakni selain hurufnya idghamimi dan juga ikhfa syafawi. Itu penjelasan singkat. Mari kita masuk ke implementasi praktik dalam bacaan. Jadi mim sukun bertemu dengan huruf mim harus dibaca dengung dua ketukan atau idgham mimi atau idgham ma'al gunnah. Baik, saya contohkan. Anhum makanu lahum min jahannama in kuntum mu'minina lahum min dunihi innahum muhtaduna fahum mu'ridhuna lahum maghfiratun yunajjikum minha. Kebiasaan malakum min ilahin ghairuhu wa ma 'allamtum min al-jawarihi awladakum min imlaqin 'anhum ma kanu yaftaruna in وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Halaman selanjutnya yakni pembiasaan juga. لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. Hati-hati, hukum bacaan yang bilang guna juga masuk. وَلَا يُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ illa man irtadha min rasulin yusqawna min rahiqin makhtumin wajifanin kaljawabi wa quzulin rasiyatin wasari'in ila maghfiratim min rabbikum. Harus konsentrasi, harus tetap konsisten biar bacaannya antara panjang pendek hukum-hukum bacaannya bisa paham. Yang kedua adalah memati bertemu dengan huruf ba dibaca dengung dua ketukan. Namanya adalah ikhfa syafawi. Wahum dua ketukan. Wahum bil akhirati ba'dukum ba'dan fakuntum biha
bihim amaddakum bima ilaihim bihadiyatin malakum bihi ilmun wa ma hum bi kharijina. Lama selanjutnya pembiasaan ikhfa syafawi wa hum bil akhirati hum yuqinuna wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin bal antum bihadiyatikum tafrahuna. Itu yatikum, nah itu hukum bukan ikhfa syafawi, bukan idghamimi atau ketukan. Idh nusawwikum bi rabbil alamina falanatiyannahum bi junudin la qibala lahum biha walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minuna. Halaman 30 menjelaskan terkait dengan lafzul jaljalah atau lafaz jaljalah, biasanya lafaz sumpah gitu kan, ya, lafaz Allah. Bila didahului huruf berharokat fathah dan juga dhammah, maka dibaca tebal, wallahi nasrullahi. Dan jika lo didahului dengan kasroh, dibaca tipis, billahi, bukan billahi, tapi billahi. Baik, saya contohkan, wallahi, ini tebal, billahi, tipis karena didahului dengan kasroh, nasrullahi, tebal karena didahului dengan dhammah. Kita implementasikan dalam bacaan, alallahi rasulillahi fadlullahi wa'adullahi inna lillahi indallahi wabillahi amrullahi masha'allahu wa ilallahi alhamdulillahi min indillahi. Baik, pembiasaan walillahil asma'ul husna qul innama ilmuha indallahi innallaha ala kulli syai'in qadirun fa'aminu billahi wa rasulihi inni rasulullahi ilaikum jami'an